Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, pagi hari ini, alhamdulillah, kita semua bisa bersilaturahim, bertemu di majelis yang mulia ini, majelis ilmu ya. Yang kedua, saya minta maaf ini dalam perjalanan ke mana ini ke sekarang masih di Semarang. Ya, insya Allah ini juga dalam rangka masalah pendidikan juga. Saya lebih enaknya share aja deh screen ya supaya nggak terlalu kemana-mana. Ya, mungkin yang sering membaca tulisan saya atau melihat video ya atau mengikuti acara-acara kuliah dan sebagainya akan bukan hal yang baru lagi yang saya sampaikan ini, tetapi memang masalah yang kita hadapi dalam dunia pendidikan kita ini sangat kompleks. Sehingga konsep-konsep ideal yang kita pahami ya itu harus bisa dilandingkan ya, diterapkan dalam realitasnya. Ya, karena kita sekarang berhadapan dengan tantangan ya, problematika pendidikan yang sangat sangat berat. Sedangkan kita harus tetap menyusun peta jalan pendidikan kita sendiri. Nah, nanti seperti apa kiat-kiat atau strateginya ya, supaya kita bisa bisa keluar dari problematika ini dan menapaki atau menjalani peta jalan pendidikan kita itu. Di akhir-akhir tahun 2021 ya, bulan Agustus yang lalu ada peristiwa penting kalau yang mengikuti pemberitaan di bidang pendidikan ya, yaitu dibubarkannya BSNP. Jadi Badan Standar Nasional Pendidikan dan oleh Mendikbud Ristek diganti dengan BSKAP ya. Itu juga hampir sama, cuma kalau BSKAP ini Badan Standar Pendidikan ya, KA-nya lupa saya singkatannya, itu langsung di bawah menteri. Jadi saya memahami langkah ini dilakukan oleh Mendikbudristek dalam rangka untuk konsolidasi kebijakan ya, karena kalau kita melihat ya sejak Mendikbud ini naik ya menjadi menteri, itu sudah langsung mencanangkan yang namanya Merdeka Belajar. Dan pelan-pelan memang kemudian dilakukan beberapa kebijakan yang cukup fundamental ya, secara paling enggak secara manajerial. Nah, tapi kemudian terhalang oleh Covid ya, hampir 2 tahun ini Covid ya, sehingga langkah-langkah Mendikbudristek ini menurut saya agak terhambat ya, terutama dalam soal debirokratisasi pendidikan. Nah, itu diganti. Jadi ini konsolidasi. Ini ibaratnya gini, sebelum melakukan perombakan-perombakan yang lain, maka jangan terlalu banyak. Jadi kekuasaan harus di satu tangan gitu aja. Ya, jadi karena nanti semua berawal dari standar. Kalau standar pendidikan bukan menteri yang menentukan, nah itu lambat. Ya, ini biasalah dalam orang kalau mau melakukan perubahan, ya itu harus jangan terlalu banyak diskusi, jangan terlalu banyak pikiran ya, jadi harus dilakukan. Jadi memang agak otoriter gitu ya, itu apa aja di mana aja gitu ya, kalau mau orang dalam bisnis juga begitu. Nah, ini makanya saya memandang penting pembubaran BSNP ini penting ya. Nah, apakah nanti akan menjadi lebih baik atau enggak tergantung menterinya, tergantung kebijakannya. Yang jelas ini efektivitas itu aja. Ya, nah kemudian kelihatan ya, mulai ada akhir tahun ini ada perubahan yang agak ya mengejutkan ya, yaitu perombakan kurikulum SMA. Jadi tidak ada lagi IPA, IPS, bahasa ya untuk kelas 11, 12, jadi kelas 2 dan 3 SMA.
Nah, ini kebijakan ini mirip-mirip dengan mengarah kepada model kurikulum internasional, ya, seperti di kurikulum Cambridge. Jadi sudah langsung diarahkan anak, misalnya kalau nanti mau kuliah teknik arsitektur, gitu ya, maka dia nggak perlu belajar yang lain-lain, ya fokus saja ke sini. Jadi kalau kita perhatikan sebelum diangkat jadi menteri, Nadiem Makarim ini pernah, ya, di videonya ada itu, apa namanya, mengusulkan agar di tingkat SMA itu materi cukup 4 saja, anak sudah bisa mampu untuk apa ya, mandiri lah dengan 4 kurikulum, 4 materi ajar, 1 bahasa Inggris, 2 coding, ya, 3 statistik, 4 psikologi, itu di tingkat SMA. Nah, saya menanggapi ini, ya, saya katakan apa masih perlu kalau begitu pendidikan tingkat SMA, ya. Karena apa? Karena kalau begitu masukkan aja SMA ini menjadi bagian dari perguruan tinggi. Karena nanti, ya, kita lihat secara umur anak SMA ini sudah dewasa. Dan karena dia sudah dewasa, dia sudah harus dididik sebagai orang dewasa, ya. Jadi sifatnya andragogi. Jadi pendidikan orang dewasa. Nah, karena dia sudah dewasa, ya sudah, berarti sudah perguruan tinggi. Gitu. Jadi usia SMA ini sebenarnya sudah usia pendidikan tinggi. Ya, nah, persoalannya kemudian kita melihat, ya, bahwa pendidikan sampai tingkat SMP itu, ya, bahkan seterusnya sekarang ini belum mendewasakan. Itu yang jadi masalah. Ya. Kemarin sebelum berangkat dari pesantren ada satu tamu, ya, ke pesantren saya tentang dari satu sekolah, ya, ke pengurusnya, ya, kemudian kepala sekolah TK, SD, SMP datang, gitu. Nah, kita diskusi hampir 2 jam lah, gimana menyusun kurikulum terutama untuk tingkat SMA-nya. Nah, saya jelaskan bahwa kalau mau membentuk pendidikan tingkat SMA harus difahami dulu, ya, hakikat SMA-nya. Jadi ini perombakan, ya, kurikulum tingkat SMA ini nanti akan kita, ini bagian sebetulnya dari roadmap, ya, kan kita lihat peta jalan, ya. Sebelum itu kita masih ada optimis nggak tentang Indonesia ini, gitu, ya. Saya menganut, ya, faham bukan soal optimis atau pesimis. Kita sebagai umat Islam, ya, merupakan komponen bangsa Indonesia terbesar ini, harus berperan aktif, ya, untuk mengokohkan dan menjayakan Indonesia ini. Ya, Indonesia ini negeri Muslim terbesar di dunia, jadi harus menjadi negeri yang bisa dicontoh. Nah, dan itulah tanggung jawab kita, ya. Jadi, nah, bagaimana cara kita mengokohkan dan menjayakan Indonesia itu, ya, dengan pendidikan. Yang pendidikan yang nanti melahirkan SDM-SDM yang unggul. Ya, SDM-SDM yang mampu, ya, menjadi pelopor-pelopor pembangunan peradaban yang unggul di masa depan. Nah, itulah pendidikan. Agenda kita ini sekarang SDM. Agenda utamanya itu SDM. Kita punya nggak SDM yang unggul, gitu, ya? Nah, itulah yang nanti melalui pendidikan. Nah, cuma tolong nanti kalau kita menyebut kata pendidikan, gitu, ya, jangan terobsesi, ya, menyempitkan makna pendidikan hanya dengan sekolah. Ya, harus dibedakan antara pendidikan dengan sekolah. Ya, sebab nanti sekolah termasuk kampus, ya, itu bisa menjadi tempat pendidikan yang baik, bisa tidak. Ya, jadi bisa sekolah itu menjadi tempat pendidikan, ya, untuk melahirkan orang-orang yang baik, orang-orang berakhlak mulia, ya. Bisa juga tidak. Bisa juga nanti kalau salah didik, salah kurikulum, ya, dia menjadi manusia-manusia yang justru tidak bermanfaat, justru merugikan masyarakat karena dia salah, ya. Pendidikan lebih luas dari itu. Ini, jadi Indonesia ini masih bukan hanya masih ada harapan, ya, kita harus berjuang untuk, ya, mempertahankan dan mengokohkan, ya, menjayakan Indonesia ini.
Kalau kita lihat dari prediksi dari PricewaterhouseCoopers ini, ya, PwC ini, ya, Indonesia, tapi itu 2050 ya, akan diramalkan menjadi kekuatan ekonomi dunia yang keempat. Setelah Cina, India, Amerika, Indonesia. Nah, ini ternyata cocok dengan apa jumlah penduduk ya. Cina kan paling besar, kedua India. Ini sudah 1 miliar ke atas semua. Nah, Amerika ini yang dekat dengan kita. Amerika itu jumlah penduduknya sekarang sekitar 330 juta. Nah, kita di angka 270 juta lebih kan. Jadi kalau kita harus mengejar, ini Amerika yang harus kita kejar. Nah, ini yang biasanya konsep pembangunan kita nggak sampai ke sana nih. Ya, termasuk nanti konsep pendidikannya juga yang terpengaruh oleh konsep pembangunan gitu ya, sehingga tidak ada apa namanya apa itu arah gitu ya untuk bagaimana orang Indonesia itu anaknya banyak banyak dan berkualitas. Jadi seharusnya salah satu nanti ya program pendidikan itu bagaimana orang bisa punya anak banyak dan berkualitas. Ya, bulan Oktober yang lalu, 17 Oktober, saya mengisi ceramah ya, dan apa, diskusi dengan guru-guru di satu pesantren besar di Lamongan, di Paciran, ya, pesantren Muhammadiyah itu, ya, umurnya sudah 78 tahun, 73 tahun maaf ya, jadi pesantren itu berdiri tahun 48. Kiainya sangat terkenal tuh, santrinya sekarang ada 3.000-an ya, kiainya Kiai Abdurrahman, ya, panggilannya Kiai Iman. Itu hebat beliau itu. Saya belum menemukan yang lain. Karena Kiai Iman ini selain ulama yang berpengaruh ya, dan disegani di situ, beliau juga punya anak itu 29. 29 anaknya. Nah, itu cocok itu. Kiai betul. Ya, jadi anaknya 29. Dan yang meneruskan beliau ini anak pertama dari istri pertama. Ya, sekarang ini kiainya. Dan itu dulu pesantren ini sering dimintai oleh Pak Natsir untuk mengirim dai. Ya, nah ini juga salah satu contoh. Jadi apa namanya banyak anak tapi berkualitas gitu ya, karena banyak anaknya itu yang hafid gitu. Jadi tokoh-tokoh pendidikan juga. Nah, ini yang perlu ya. Nah ini yang diinsis ini belum ada programnya. Orang insis ini banyak. Peneliti-peneliti INSIS ini pinter-pinter, tapi banyak banyak ngomong aja itu. Dr. Samsudin, Dr. Henry itu udah konservatif itu. Jadi kurang apa? Kurang konsep ya, Ustaz Shafaat ya. Kasih tahu tuh senior-senior itu kurang perspektif masa depannya kurang. Nggak seperti Kiai Abdurrahman. Kiai Abdurrahman itu anaknya 29. Nah, itu. Ya, jangan tanya istrinya berapa ya, saya nggak perlu sebut. Itu soal teknis. Nah, sekarang kita tanya, apakah pendidikan kita saat ini sudah hebat ya, atau sudah tepat? Ya? Ya, tentu kita berdasarkan kriteria, ya kan? Apakah sudah, kalau kita menilai sudah baik atau belum, ya lihat aja tujuannya apa. Gitu ya. Kan, tujuan pendidikan kita ini sama dengan tujuan dakwah Nabi. Bagaimana dalam konstitusi kita, kalau Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya ternyata konstitusi kita juga menyebutkan begitu. Ya. Pemerintah itu tugasnya mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ini saya ngulang-ulang di mana-mana ini gitu ya, karena ini penting sekali ya, ini harusnya jadi pegangan ya oleh karena disebut ini pemerintah, nggak main-main gitu ya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan. Jadi kenapa sih kita ini menolak ya Permendikbud nomor 30 itu, karena itu bertentangan dengan konstitusi ini, sederhananya bertentangan ya. Jadi yang urgent, yang mendesak sekarang ini gitu ya, bukan hanya sekedar kekerasan seksual, ya, yang mendesak itu kejahatan seksual. Jadi apa ya perilaku seks bebas, ya, yang satu survei mengatakan meskipun itu seperti berlebihan, tapi 30% gitu ya anak-anak remaja itu sudah melakukan hubungan seksual pranikah. Nah itu mengerikan jumlah itu. Ya.
dan kasus-kasus apa itu hubungan seksual yang suka sama suka berdasarkan konsen atau konsensus itu merusak, itu kejahatan seksual gitu. Nah, itu yang nggak dianggap ya, hanya kekerasan saja. Ya. Nah, itulah yang ini ya. Jadi ini kalau pendidikan kita belum melahirkan manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, ya berarti belum sesuai dengan tujuan, ya. Itu namanya ada masalah. Makanya kalau nulis nulis tesis, disertasi itu latar belakang masalah apa sih latar belakang masalah itu? Ada kesenjangan ya antara das sein gitu dengan das sollen. Ya, antara fakta dengan idealnya. Itu ada masalah. Nah, kemudian lihat ya tokoh-tokoh kita dulu ya sudah memberikan cita-cita ideal pendidikan nasional gitu, yaitu pendidikan dalam sistem pesantren pondok ya. Nah, itulah yang menurut Ki Hajar Dewantara harusnya menjadi model ideal pendidikan nasional. Kenapa ya? Karena di situ guru dan murid tiap hari ya berkumpul. Dengan sendirinya pengajaran ya selalu berhubungan dengan pendidikan. Itu bahasa Ki Hajar Dewantara. Di zaman Belanda itu ada istilah opvoeding dengan onderwijs. Ya. Nah, itu idealnya bisa dipadukan. Nah, itulah kenapa pondok pesantren. Saya melihat konsep Ki Hajar ini justru sekarang sangat tepat. Ya, di era disrupsi ya. Makanya sekarang ini kenapa ya Dewan Dakwah misalnya sekarang ini kita mencanangkan akan membangun 1.000 pondok pesantren. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena ke depan ini pendidikan yang ideal itu pesantren sudah. Kalau hanya pembelajaran on the bus itu sekarang lewat internet mudah banget. Ya, tapi yang pendidikan sebagai proses ya penanaman nilai. Ya, jadi inculcation of values itu menanamkan nilai-nilai ya, nilai-nilai kebaikan ya. Inculcation of goodness or justice. Nah, itu yang kata Prof. Halatas merupakan inti dari pendidikan itu, menanamkan nilai. Nah, untuk menanamkan nilai itu perlu guru-guru yang hebat. Ya. Untuk menjadi guru yang hebat itulah harus dibuat sekolah guru. Nah, ini sebetulnya kan Ki Hajar Dewantara sudah mengatakan mendidik berarti menuntun tumbuhnya budi pekerti, ya. Supaya mereka menjadi manusia pribadi yang beradab dan bersusila. Ya, pengajaran adab memberi macam-macam pengajaran agar seutuhnya jiwa anak terdidik bersama-sama dengan pendidikan jasminnya. Pendidikan yang utuh. Ya. Jadi hakikat pendidikan menuntun segala kekuatan-kekuatan yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikannya kayak begini harusnya. Gitu. Ini kan saya bicara nilai idealnya dulu. Ya. Dari konstitusi tadi, iman takwa, akhlak mulia, ya ini dulu, ini jangan dianggap remeh. Nah, ini juga dikuatkan nih kemarin tanggal 20 Desember, Profesor Abdul Mukti, ya guru besar pendidikan di UIN Sarwidaya Tulang Jakarta, dia juga sekjen ya PP Muhammadiyah menulis artikel ini yang menyimpulkan hakikat pendidikan adalah proses takdib pembentukan adab. Dia juga mengutip pendapat Prof. Syarnake Palatas di sini. Dan saya ketemu dalam berbagai forum pendidikan, gitu ya. Sekarang ini semakin menguat, ya. Bahkan ini di kalangan non Muslim juga. Mereka menentukan pendidikan itu menanamkan nilai yang paling penting sekarang. Nah, ini yang lagi-lagi ya kita menekankan lagi, karena ini bukan baru, ini kan sudah ada di konstitusi kita, ditulis oleh para tokoh-tokoh pendidikan kita. Dan menteri pun begitu, saya nggak tahu nih. Jadi menteri pendidikan pun 2 Mei yang lalu menekankan terlalu lama pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak ya kita manfaatkan sepenuhnya. Pendidikan di negara kesatuan Indonesia harusnya menuju arah lahirnya kebahagiaan batin serta juga keselamatan hidup. Ya, esensi mendasar pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Mulai hari ini pemikiran Pak Pendidikan tersebut haruslah kita jiwai
dan kita hidupkan kembali agar lekas tercipta pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia serta terwujudnya kemerdekaan belajar yang sejati. Nah, ini sebetulnya kalau dari pidato bagus ya. Ya, pendidikan itu terwujudnya kemerdekaan belajar yang sejati. Nah, hebat lah orang Indonesia itu pokoknya kalau susun kalimat hebat-hebat. Ya. Nah, sekarang kita lihat pemerintah kemudian kan nyusun roadmap. Nah, ini juga ada problem makanya ya, Profesor Mantan Dirjen Dikti ya. Tahun berapa ini? Sampai 97. Jadi 89 sampai 97. Beliau sekitar 8 tahun jadi Dirjen Dikti. Sekarang Ketua IP Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang guru besar di ITB Profesor Emeritus Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro ya. Nah, judul makalahnya itu mempertanyakan cetak biru pendidikan Indonesia. Apa artinya gitu ya? Artinya ya memang ada masalah. Ya. Orang yang masuk pejabat pemerintah saja gitu ya itu menulis makalah ini waktu itu beliau pas duduk di samping kanan saya di lembaga pengkajian MPR. Tadi undang untuk satu round table discussion tentang sistem pendidikan nasional. Nah, itu yang makalah beliau ini ya. Coba kita baca ya isinya ini. Semua pihak punya niat baik agar pendidikan bagi anak-anak Indonesia mampu menghasilkan generasi penerus yang mampu membangun Indonesia yang maju, sejahtera, madani. Niat baik tersebut seyogyanya diselaraskan dengan hakikat pendidikan. Dan mohon dipahami bahwa sekolah bukanlah sebuah pabrik ataupun sebuah kantor. Pendidikan adalah proses pembentukan dan pengembangan kapasitas intelektual dan kejiwaan individu sesuai dengan potensi setiap individu. Kalau sekolah dianggap dan dikelola sebagai sebuah pabrik, maka murid-murid dianggap sebagai benda mati yang akan diolah dengan berbagai peralatan dan proses agar menjadi produk tertentu. Seandainya sekolah dianggap dan dikelola sebagai sebuah kantor, maka murid-murid dianggap sebagai pegawai atau karyawan yang akan menjalankan rutinitas dan harus patuh pada atasannya. Memang murid-murid tersebut dianggap sebagai benda hidup, tapi tidak boleh berpikir kritis, bernalar, berargumentasi, berbeda pendapat, berbuat salah, dan lainnya. Itu mungkin penyebab negara kita ya belum kompetitif karena masyarakatnya selalu belum terbentuk daya saingnya dan keberaniannya dalam mengambil risiko serta membuat keputusan yang tidak populer. Ya, ini pendapat dari Profesor Satrio. Makanya judul makalahnya mempertanyakan cetak biru dengan desain blueprint ya. Apa yang mau dibuat dengan pendidikan kita? Di khusus dalam bidang perguruan tinggi. Nah ini, beliau Dirjen Dikti dari tahun 1997 guru besar ITB ya, ini tulisannya ini. Marginalisasi perguruan tinggi. Nah, ini bagus mengkritik beliau ya. Termasuk konsep pendidikan tinggi yang dijalankan sekarang. Nah, ini kesalahan fatal ialah penempatan perguruan tinggi negeri sebagai unit pelaksana kementerian pendidikan kebudayaan. Ya. Sementara ya, swasta melakukan perguruan tinggi swasta sebagai unit usaha. Nah, itu problem utamanya di sini ya, swasta menjadikan pendidikan tinggi sebagai unit usaha ya, sementara pemerintah menjadikan perguruan tinggi sebagai unit pelaksana kegiatan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya. Dengan kedudukan seperti itu, perguruan tinggi negeri tidak lebih dari sebuah kantor jabatan. Sementara perguruan tinggi swasta tidak lebih dari sebuah unit usaha. Artinya di sini terjadi marginalisasi fungsi perguruan tinggi dari yang seharusnya, yakni sebagai agen pembangunan bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan bagi kemaslahatan manusia. Ini menurut saya perlu sangat direnungkan. Ini kan beliau bukan sembarangan mengkritik perguruan tinggi yang beliau sendiri menjadi Dirjen Dikti 8 tahun. Ya. Yang ngeritik ini kan orang yang sudah bertungkus lumus, kalau orang Malaysia bilang, bergelut dengan dunia perguruan tinggi, kemudian beliau melihat ini. Ya, jadi makanya nanti dampaknya apa? Hati-hati kalau masuk ke sekolah, ke perguruan tinggi begini, Anda akan masuk dalam cetakan. Ya, akan masuk dalam proses itu. Proses sebagai sebuah pabrik. Gitu. Ya, karena memang disetting menjadi sebuah pabrik. Ini fungsi marginalnya ya, saya nggak baca.
Nah, sekarang kita coba kita pentelengi, kalau orang Jawa bilang apa? Kita plototi gitu ya. Ya, peta jalan pendidikan pemerintah nih. Ya. Apa yang dimaui? Meskipun ini belum final ya, saya melihat ini sudah dirancang dengan cukup matang. Ya. Jadi ini visinya 2035. Membangun rakyat Indonesia menjadi apa, untuk menjadi pembelajar ya, yang unggul dan seterusnya lah ya, ini kata-kata. Nah, kemudian dirumuskanlah namanya pelajar Pancasila yang ideal gitu lah. Seperti ini pelajar ideal produknya ya, sesuai dengan nilai Pancasila. Tulisannya bagus ya. Pengembangan SDM unggul harus holistik dan tidak terfokus pada kemampuan kognitif saja. Saya nggak akan bahas ini ya. Nah, ini yang lebih rinci, ini yang penting ya. Pemerintah itu sudah mempunyai peta jalan membentuk ya produk pendidikan ke depan itu seperti apa dalam rangka menyambut Indonesia 2045 yang katanya nanti insya Allah menjadi Indonesia emas ya. Nah, ini sumbernya dari Bappenas. Nah, ini analisis ya. SDM seperti apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Ya. Nah, inilah yang sekarang sedang dikerjakan, sedang berjalan di lembaga pendidikan kita ya, dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Ya nih ya, terkenal saja yang berpendidikan, masyarakat yang memiliki nilai luhur rasionalis serta etos kerja yang baik, tenaga kerja yang lebih sehat, fleksibel, adaptif, pengajar dan pengajaran yang berkualitas tinggi, peningkatan kontribusi sains teknologi, pendidikan vokasi, kewirausahaan dan karakter yang lebih baik, kolaborasi yang lebih baik, ya dan seterusnya ini antara pemangku. Ya. Nah ini SDM unggul dibutuhkan di masa depan tidak bisa diciptakan oleh perkembangan ilmu yang dibentuk berdasarkan tren masa lalu. Nah inilah kenapa. Ya, sekarang sudah mulai ada perombakan-perombakan di era disrupsi ini. Karena sudah dianalisis betul ya, ke depan ya sampai tahun 2030 nih itu ditargetkan income per kapita atau PDB per kapita kita itu 11.228 US dollar ya. Jadi per tahun ini ya, per tahun. Nah, dengan ini Indonesia sudah masuk kategori negara maju. Ya, sebab sudah di atas 9.000 US dollar per tahun. Nah, kita bisa melihat sektor-sektor mana yang dibidik nih, diperkirakan. Ya. Sektor yang diperkirakan, nah ini sih. Nah, pandemi virus COVID-19 telah mendorong terjadinya perubahan struktural yang sangat cepat. Apa yang sangat cepat dalam bidang pendidikan? Jadi, saya melihat ya sebenarnya yang cocok itu kalau begini. Kementerian itu bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek sebetulnya. Kalau ini ya yang dimaui pemerintah, harusnya Kementerian Pendidikan dan Tenaga Kerja gitu. Kalau memang tujuannya kan ini melahirkan pekerja, ya. Melahirkan pekerja-pekerja, ya sudah berarti industri-industri cocoknya memang itu, ya Kementerian Pendidikan dan apa itu Kementerian Tenaga Kerja digabung. Kalau tujuannya begitu, nah ini yang kembali nanti ke makna pendidikan, kita mendidik manusia menjadi apa ini ya. Jadi di bidang pendidikan apa yang akan mendorong perubahan struktural itu yang sangat cepat tuh, melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini mau nggak mau nih. Sekolah-sekolah di seluruh dunia harus cepat beradaptasi dengan sistem digital untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh ini versi pemerintah ya, harus cepat ini ya melakukan adaptasi. Institusi banyak mendapat tekanan finansial, otomatis ya nanti pendidikan akan semakin murah. Ini kalau arahnya begini sama dengan mal-mal, nah, sudah semakin banyak nanti sekolah-sekolah, kampus-kampus yang dianggap tidak relevan atau bahkan bangkrut, ya, tutup karena tidak punya apa namanya peminatnya semakin sedikit karena dengan era disrupsi ya dengan internet, MOOCs ini. Maka pembelajaran akan lebih banyak ya, pembelajaran ya sifatnya daring atau online. Jadi lah ujungnya kan kolaborasi industri di sini semua.
Lihat deh, masalah utamanya apa dalam pendidikan kita tuh? Keterlibatan industri yang rendah, peraturan dan persyaratan yang ketat, kurikulum yang kaku, kesenjangan yang mencolok dalam kompetensi dosen. Nah ini, inilah yang mulai dibenahi nih, ya. Kurikulum yang kaku sekarang mulai di apa namanya dibolehkan. Jadi anak kelas 12, 11, 12 SMA atau kelas 2 dan 3 SMA itu sudah boleh memilih sendiri beberapa pelajaran yang memang dia perlukan nanti untuk masuk perguruan tinggi. Bahkan jenis-jenis pekerjaan pun sudah dianalisis. Ya, ke depan ini 62% pekerjaan baru akan ada di sektor konstruksi, transportasi, pariwisata dan retail. Saya percepat supaya nanti kita banyak diskusi ya. Nah, oleh karena itulah saya mengusulkan perlunya kita sudah punya target melahirkan generasi 2045 ini. Generasi yang unggul. Dan generasi yang unggul ini harus dari sekarang. Kita punya waktu 20-an tahun nih untuk menyiapkan generasi unggul. Jadi terutama ini anak lulus SMP. Anak SMP sekarang sudah 15 tahun. Itu 20 tahun lagi mereka umur 35. Nah, itu sudah mulai harus dari sekarang. Ya. Peta jalan pendidikannya itu disusun. Karena peta jalan yang dijalankan oleh pemerintah, yang diterapkan oleh pemerintah ya, di sekolah-sekolah dan kampus ini adalah peta jalan pekerjaan. Ya. Jadi bukan peta jalan keilmuan. Nah, nanti beda nih ya. Nah, bukan berarti pemerintah ini salah, enggak. Kita harus nanti melengkapi. Ya. Melengkapi dari peta jalan yang dibuat oleh pemerintah. Karena untuk menjadi orang profesional juga penting. Ya, menjadi orang profesional itu penting juga, tetapi tidak sepenuhnya ya mengikuti peta jalan itu. Nah, ya, nanti kita di dalam Islam ada konsep yang berbeda. Ya, bagaimana melahirkan generasi yang unggul itu, bukan hanya generasi yang pintar cari uang ya, tapi generasi yang baik ya, generasi yang soleh, generasi yang beradab. Itu tiga poin saya tulis ini. Saya sudah mengingatkan sejak awal ya, Nadiem Makarim dianggap sebagai Menteri Pendidikan ya, tahun 25 Oktober 2019 saya sudah tulis artikel ini, judulnya Harap Cemas. Sebetulnya aslinya harap-harap cemas pendidikan kita. Makanya ada harapan saya melihat ya, ada harapan paling enggak dari segi penataan administrasi dan birokrasi pendidikan, tapi juga agak cemas juga gitu. Karena kalau tidak paham kan pilihan kita ini dua ya. Jadi apakah yang mengatur ya pendidikan di negeri kita ini adalah orang mana lebih baik gitu ya, orang yang dia nggak paham pendidikan sama sekali gitu. Atau orang yang paham pendidikan tapi ilmunya salah. Nah, itu pilihan. Sama dengan begini. Anak murid itu bagusnya diajar sejarah yang salah atau enggak belajar sejarah sekalian. Nah, itu bagus mana? Nah, pertanyaannya di situ. Ya jawaban kita ya. Ya yang bagus ya, yang benar gitu ya. Jadi, kalau visinya benar, jawabannya benar. Nah, pertama makanya yang saya soroti kita harus keluar ya dari cara pandang terhadap pendidikan kita sendiri yang selama ini memandang rendah. Kita akuilah pendidikan kita banyak kekurangan, termasuk di sekolah-sekolah Islam, pesantren, kampus-kampus Islam, gitu ya. Tapi jangan selalu ya menyebut bahwa kita ini di bawah, pendidikan kita jeblok dan lain-lain. Saya belum cek yang terbaru ini PISA ranking berapa kita. Biasanya ranking PISA ini dari matematika ya, sains dan daya baca ini langsung disimpulkan bahwa kita rendah. 2018 kita di ranking ya. Masa kita di ranking jauh dari Yordan, Malaysia, Brasil, Kolombia, Brunei ya, Qatar, Albania, Bosnia, Argentina, Peru, Saudi, Thailand. Kita di sini nih ya. Nah, ini saya enggak setuju karena dia ini terbatas, sebatas apa namanya sekolah samplingnya itu. Padahal kita punya lembaga pendidikan terbesar di Indonesia yaitu namanya pondok pesantren. Pondok pesantren kita ya tadi saya cek di datanya Kemenag jumlahnya sudah 30.000. Kampus kita itu masih di angka 5.000.
pesantren kita itu sudah 30.000, ya 30.495, ya, sampai sekarang ini itu besar sekali itu, dan 100% itu milik pemerintah, milik masyarakat, ya, milik umat Islam. Pesantren itu 100%. Itu nggak dianggap. Peringkat pendidikan Indonesia di bawah Malaysia dan Brunei, China yang terbaik. Nah, ini yang mana pendidikan itu apa? Gitu ya. Yang diukur matematika, sains, dan daya baca, terus disimpulkan pendidikan kita di bawah Malaysia dan Brunei. Ada yang kita di bawah, ada yang kita di atas. Ya. Jadi jangan digeneralisir semua pendidikan kita jelek. Gitu ya. Nah, ini nggak benar. Ya. Cara pandang begini ini suka merendahkan diri sendiri. Apalagi ada Profesor Harvard ini yang mengatakan kualitas pendidikan di Indonesia tertinggal 100 tahun dari negara maju. Yang mana dulu? Ya. Nggak betul. Ini nggak betul cara pandang begini. Ya. Jadi ini merendahkan diri kita sendiri. Ini saya tulis, tidak benar pendidikan kita jeblok. Nah juga begitu ya, ranking-ranking kampus ini menurut saya perlu disikapi dengan kritis. Ya, karena yang digunakan itu masih 4 indikator. Ya, input, proses, output, outcome gitu ya. Nah, ini apa yang dilakukan? Kita tidak menafikan aspek formal karena kalau saya di kampus formal pun ya ini dipakai ya, mau enggak mau kita akreditasi A, B itu kita perlukan. Tetapi secara umum jangan sampai kemudian ya kita meletakkan iman, takwa, akhlak mulia itu di tempat yang rendah, tidak penting. Ya, akibatnya akhirnya ya kita apa namanya suka merendahkan martabat kita sendiri gitu ya. Kita mengejar indikator-indikator itu yang diterapkan orang lain, tapi justru indikator yang inti yang seharusnya kita apa namanya harus kita terapkan ya, malah kita nggak pakai atau kita rendahkan. Ya, ini yang perlu. Nah, nih. Saya kan sekarang ini sedang di mana nih, di Undip ini ya, di penginapan Undip, di hotel Undip. Universitas Diponegoro, ya, skornya begini. Betul, ini kampus-kampus bagus semua. Ya. Nah, tapi kalau saya ditanya untuk UI kan di Depok ya. Untuk di Depok kampus yang terbaik mana ya? Saya harus jawab kampus saya yang terbaik di Depok, Attaqwa College. Ya, kalau di Dewan Dakwah ya saya bilang di Jawa Barat itu yang terbaik ya STID Muhammad Natsir. Ya, kampus terbaik dari segi apa nilai terbaik itu ya dari segi tadi iman, takwa, akhlak mulia. Ya. Karena mahasiswa STID Muhammad Natsir itu dilatih menjadi dai. ADI itu Akademi Dakwah Indonesia itu menjadi dai itu mulia. Ya, itu yang terpenting, yang pertama itu. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jadi yang mulia itu gitu ya, bukan karena dia jabatannya tinggi, bukan karena dia popularitasnya sangat besar ya, bukan karena apa? Kekayaannya luar biasa, enggak. Kita kan world view-nya sudah berubah harusnya orang Islam. Ya. Tapi kalau orang Islam itu menerapkan konsep pendidikan adab atau akhlak itu benar ya, itu pasti dia unggul, ya. Nah, berarti nanti kalau kita belum unggul, berarti ada masalah di kita. Nah, ini kualitas problem kita ini di manusia, di SDM, ya. Ini saya kutip dari problem. Oleh karena itu, ya, saya mengusulkan ya ke depan ini perlu ada reformasi pendidikan. Ada dua aspek yang perlu direformasi. Satu, reformasi pemikirannya. Termasuk makna pendidikan, konsep pendidikan itu perlu direformasi. Kalau memang kita komitmen betul mau pakai, udah pendidikan kita itu memang mau melahirkan manusia baik, ya beradab, ya berakhlakul karimah. Nah itu ya harus serius di situ. Ya kalau enggak ya jangan ini, jangan ditulis. Ya. Jangan kita mengatakan enggak. Pokoknya kita bilang aja terus terang bahwa pendidikan kita gimana melahirkan orang supaya bisa cari makan. Saya bisa duitnya banyak, bisa jadi orang yang bergengsi. Udah sebut gitu aja, nggak usah. Itu sebut pendidikan kita melalui orang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ternyata
pelaksanaannya nggak begitu gitu, malu. Jadi kita harus jujur. Kalau memang kita nggak mau pakai agama, udah bilang aja kita nggak pakai agama. Kita bilang agama penting, tapi ketika menyusun konsep, menyusun ini nggak mau pakai agama, ya. Jadi itu nggak bagus menurut saya. Kita di era sekarang ini harus jelas, ya. Kalau mau faman sya'a falyu'min, faman sya'a falyakfur, gitu ya. Jadi siapa yang mau iman, iman sekalian, jangan tanggung. Kalau mau pakai konsep pendidikan Islam, jangan tanggung sekalian, ya. Rumuskan konsep yang idealnya apa. Ya, kalau nggak mau, bilang aja nggak mau, udah. Ya, jadi itu ya. Jadi jangan bilang mau pakai ini, mau diatur oleh Tuhan, tapi ternyata nggak mau. Karena pendidikan ini menyangkut masa depan kita. Ya. Yang kedua dari manajemennya. Jadi juga harus jelas ya. Sekarang ini manfaat ya ke apa dana yang ratusan triliun dalam bidang pendidikan itu harus jelas. Ya, itu betul-betul manfaat atau tidak untuk peningkatan pendidikan nasional kita. Ya. So, kemarin ada diskusi, semua berharap pemerintah begini. Sebagian besar lembaga pendidikan di Indonesia ini tidak ya dimiliki oleh pemerintah. Jadi bahkan dengan sistem kita ada formal, ada non-formal, informal, itu memberikan keluasaan kepada pendidikan untuk apa namanya berinovasi sendiri. Nah, kita mulai lagi dari konsep ini ya, konsep apa? Prinsip pendidikan ideal menurut saya. Pertama, TOP ini ya, tanamkan adab atau akhlak mulia sebelum ilmu yang tinggi. Dua, utamakan ilmu-ilmu fardhu ain. Tiga, pilih ilmu fardhu kifayah yang tepat sesuai potensi kebutuhan umat. Nah, perbaikan itu dimulai dari mana? Ya, yang ideal memang dari perguruan tinggi. Dari pendidikan tinggi harus dibenahi. Pendidikan tinggi itu harus melahirkan orang-orang yang baik, gitu ya. Nah, inilah. Sebab so, kalau tidak akhirnya ya merembet, ya, merembet ke pendidikan yang di bawah. Sedangkan di bawah ini di tingkat TK, SD, SMP, SMA banyak murid orang tua masih bermimpi gitu ya bahwa mereka bisa sukses kalau mereka masuk ke perguruan tinggi yang favorit, yang negeri terutama. Itu dianggap sebagai jalan ya untuk meraih sukses. Ya. Apa itu salah? Enggak. Nah, itu enggak salah. Ya, tapi menurut saya perlu diletakkan pada proporsinya. Karena tujuan pendidikan yang terpenting tadi melahirkan manusia yang baik. Manusia yang jujur, manusia yang bekerja keras, manusia yang tidak pendengki, tidak sombong, tidak riak. Ya, manusia yang apa tidak jubun, tidak penakut, ya. Manusia yang ya semualah hatinya tidak rusak. Ya. Dia tidak apa namanya itu gila jabatan. Nah, kalau orang ya di kampus itu jabatan rektor aja rebutan dalam arti karena hubung dunia ya, ya pasti rusak. Ya, jadi pendidikan tinggi ini harus dibenahi karena dia yang melahirkan guru, dia yang melahirkan pemimpin, dia yang melahirkan tokoh. Ke bawahnya ngikuti konsep perguruan tinggi. Jadi ini konsep universitas di era disrupsi ini kita lihat ada model kampus ya yang Polymath University kebijakannya ya, sekarang mau dicoba ini kampus merdeka ya. Tapi ternyata sekarang dosen-dosen sudah mulai ngeluh juga kampus merdeka ternyata administrasinya juga rumit membuat konsep aplikasi karena misalnya boleh dia kerjasama magang ya, magang dengan satu perusahaan dan lain itu harus disusun kriteria dan mekanisme kerjasamanya. Ini yang produk IP, era disrupsi, peluang dan tantangan pendidikan tinggi di Indonesia. Ini dari tahun 2017 sudah diingatkan ya tentang linearitas atau linearisme. Linearitas ini dianggap masih apa itu? Banyak yang dijumpai oleh tinggi padahal linearitas sebatas dalam pengelolaan program studi keilmuan maka dapat dimaklumi ya. Namun linearitas keilmuan jika difahami secara kata dan kaku akan membelenggu cara kerja, cara berpikir, kreativitas, serta inovasi para dosen dan mahasiswa. Linearitas keilmuan ini yang ya, perlu ditinjau kembali. Karena tokoh-tokoh yang melakukan inovasi-inovasi besar, mereka
bukan keilmuannya linier, tapi interdisipliner. Ini Polymath University. Jadi kalau mahasiswa itu bisa mengambil beberapa prodi. Nah, ini yang sekarang diturunkan sampai ke tingkat SMA. Ya. Baik, ini udah artikel saya yang lama, beberapa tahun yang lalu, saya mengingatkan saja bahwa kalau mau di era sekarang, ya ke depan ini, ya ubah ya institusi-institusi pendidikan kita menjadi pesantren. Ya. Jadi kemarin saya sarankan untuk masjid, misalnya masjid jadikan pesantren. Ya, rumah tangga sekarang jadi pesantren atau saya menyebut sebagai the real university, ya, universitas yang real, yang sesungguhnya, yaitu yang mendidik manusia menjadi al insan al kuli atau manusia yang universal, ya. Nah itulah apa namanya presentasi saya ya. Jadi silakan kita bisa berdiskusi. Mudah-mudahan waktunya masih cukup ya. Kalau nggak ada yang nanya, alhamdulillah ya. Jadi saya mau jalan lagi soalnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.